pun macam tu. Perak. Lagu macam tu pun juta-juta. Oh, aku perak. Tak faham apa dia perak. Orang mengeput lah dia. Masa kena buat lagu-lagu macam tu. Tak payah aku buat. Pisang. Hidupkanlah pisang. Ayo makan pisang, you all. Yup, LV. Yowish Zone Prince Chicky. Salah tu, LV Disney Yellowish. You all Zone Prince Chicky. Positivity Disney Chicky Chicky Boom Boom. Cimi 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 cimi. Dah, cukup. Nak tengok tagline. RM36. Boleh tak jual? RM36 untuk tagline. 36. Satu tagline penuh. Video penuh. Satu lagu pun. WhatsApp. Lagu kan masuk ke ni. Dia ni start dari zero balik. Apa dah hal? Bau saya dia bro. Start dari zero balik bro. Kalau 2 jam mungkin dalam 7 jam. Aku setengah dari kau lah. Kau tahu benda-benda iPhone kan? Kau kena iPhone dah lama kan? Jumpa balik lah sis. Aku mati-mati kot ingat kau akan jadi artis. Siapa? Sebab dia jumpa jambu kan. Suara sedap. Memang kan daripada weh, dia ni lantang parat ni. Tak ke parat? Saya Iguan. Boleh. Sekarang kalau jadi model boleh lah sebelum lah. Sebelum. Boleh lagi buat badan. Tak, cakap sebelum je boleh. Cakap dengan Cimi. Apa cik hati mate? Oh, takpelah. Lama kenal hang kan? Sekarang. Yalah dia. Lupa mesti bajet dia. Dia pun betul lah dia cakap tu. Tak salah pun. Boleh tu lah. Artis kat DM. Kopi campur dengan Syafri semua tu jadi jadi. Siapa? Syafri goyang, saya nak ajak main golf goyang. Itu 8 jam. Kenapa kau tak masuk dalam grup? Ada ada kat dalam grup lama kita orang. Nama kau ada. Itu Gurau Air. Oh, itu grup yang lama. Bukan yang lama. Ada di sini. Itu tak nak masuk dalam grup tu. Jadi kalau peja tak boleh, aku tak boleh. Kau tak boleh. Oh, eh. Kalau apa dia? Budak aku nak buang grup tu, aku merge dia. Grup tu ramai? Tak ada 4 orang lah. Kalau babi tu. Dengan lubang pun dah 4 jam, kalau 18 lubang ni. Ni yang grup tu Said dia? Yang mana? Yang tu Said? Tu Said? Kena tengok lah Tok Said. Ada, dia masuk ke? Tidak. Apa dia? Wah, ada juga netizen ni. Ada juga mengacaunya kenapa. Ya, bawa mata berdebak lah. Of course lah mata duitan. Takkan benda semua nak bagi percumanya berlemak lah. Bagi percuma pun kutuk macam mana. Masuk tanpa diundang kau ni tak ada adab pun semua ilat. Bell. Dia 90 orang macam. Tak ada pun. Tapi mengadap juga LV. Tengok saya ya. Ikram tidak pernah jemput TV3 ya ke? Nanti saya tunjuklah tiket saya. Ada tulis nama kat atas sampul surat tu. Tapi semua masuk dalam kedap. Kenapa tu ni? Kedap apa? Sama kau lawi ikuan Ismail. Ah boleh je. Tak kena tarik tu. Eh, saya macam cerita biasa. Kira. Sebab ramai haters yang tengah masuk ni, tak tahu mana datang sakai dia orang ni. Boleh dapat RM36 juta tak? Boleh kan? Double. Oh, okay. Nanti kita sayang gimana? Eh, syok. Siapa nak minta request tagline, memang panjang tu penat lah nak kena buat selalu. So, why not? Everything is business, alright? Aib. Everything is aib. Anything is business. Aib. Thank you, bro. Aib.
Selebriti bisnes. Jam semua. Aku jadi jam tiga. Aku kira dah air kenapa pula ni. Kan? Cik, power je. Itulah, bila kita bercampur dengan orang positif, segala benda yang negatif pun akan jadi positif. Jadi, aib. Kita buka aib. Kita buka anything is business. Alright. Kau boleh nampak perubahan karakter tu. Yalah, aku menyaksikan tau. I'm witnessing it. Masuk aja itu dapat masuk berapa? Dapat masuk yang tidak terhingga. Kerana itu semua adalah pada Allah SWT. So kita reda je lah. Surakallahu lagi. Yang still. Hello. Apa saya cina ni? Gongsi pacai. Ya. Yup, aik. Ayo, kita bikin aik. Adalah rasa senang. Nah, dia selalu kalau begitu. Kalau kau nak tahu, tempat dia, dia ada keluar dari tempat dia. Mana duduk? Tahu, minta. Atas kepala tu apa? Bulu merok. Tak, kalau kau nak betul-betul, nak tahu betul takut dia sejuk dalam rumah. Tengok, keluar sikit, dia makan. Tak betul, sini. Tak, kalau kau nak bulu merak. Saya ambil ni dekat Baitul Atirah. Stainer Brunei. Okeylah, okey, okey. Saya nak api lah, demo tak suka, tak suka tengok juga, tak faham cerita dia. Mana? Oh, okey. Yalah, salahlah. Yup, rezeki dari Allah Subhanahu Taala. Aite, aine aine nate. Bro, komen pasal filem dukun yang terlepas di Finas bro. Well, memang sekarang ni pun masa kita orang kata Allah nak bukakan rahsia dia satu persatu. Jadi saksikanlah. Dan kita berdoa supaya kita dapat keberkatan, kerahmatan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu Taala. Terimalah. Kan sifat Allah tu ada sifat 20 yang hello, sifat 20 yang ada dan tiada. Boleh, insyaAllah boleh. Dia reverse kat belakang dia ni, kecil-kecil je. Kan, saya bukan nak cerita sembang kentang. Tidaklah, apa yang saya faham akan diberitahu pada guru-guru sekalian saya. Mengatakan sifat 20 ada dan tiada. Maknanya 40 sifat dia. Kan jelas ni. Siapalah kita? Haji saya Allah kata dah tak boleh dah berkata-kata. Sebab ramai yang sedang caption. Caption alamak, rokok dua dekat situ tu. Nah, halik tu. Macam mana buat? Rokok dah edit ke? Ini gambar apa ni? Tadi ya? Gambar tadi. Gambar tadi lah. Aku dah war pula dia tiba. Kau pandai kau edit. Tertercing kan tanya sifat 20. Punya ni dia ni sikit. Apa dia? Apa dia? Bukan dia nak elak ukur tu. Kena ambil saya. Oh. Kau, Pak, aku boleh tu. Kau dia. Dia. Kucing sikit. Luar lah kata nak buat bisnes. Bukan menipu, tidak. Persepsi orang. Sah. Tengah tanya sifat 20. Ha, cuba cerita sekarang ni. Daripada dia nak kecam, nak mencacing, nak menghina pasal duniawi ni. Ha, kita tanya pasal sifat 20. Apa dia sifat 20? Cuba terangkan satu-satu kat sini. Sifat 20 yang ada, sifat 20 yang tak ada. Ha, jawab kat sini. Saya tak tahu apa yang pandai sangat, bijak sangat pasal agama. Ha, terangkan satu-satu sifat 20. Pandai benar. Geram maksudnya. Baik. So terangkan sifat 20 kat sini. Dia hari hari cuti. Gambar ni apa? Betul tak payah cuti. Kau kenapa? Kau tinggi. Ini sistem apa ni? Aku buat siapa saja ya. Aku buat pendek ya. Tapi semua dia sepat. Lagi panjang lagi bagus. Ya. Kau dah hantar kau bagi sepat? Aku dah hantar kat sepat. GM dan ambil ni. Masih cuti ya? Ha? Masih cuti ya? Ya. Aku dengan Nancy baik tu. Dia baik
Dia cakap aku, dia bukan dia. Lepas tu, dia ambil. Ha? Dia siapa? GMD ada MF. GMS BD. Sebab ni GM. Dia cakap, parking 7 lebih. Dia kalau ada CCTV dengan kementerian dia. Ibu Kuna cakap dengan aku, sama Pak Guang. Geran saja 15 million. Geran saja tu. Aku tahu memang betul dapat. Tapi dia orang park dah ada dah ada orang. Kau tak boleh. Kau kena pandai korek lah. Takut aku, aku dapat minyak daripada Kuna semua. Tapi tak tahu ada dapat kita. Minyak kan. Sebab Kuna ni keluar kerja. Wish, jangan lelangkan. Ini pakai bosnya. Sekarang dia minta satu kan, member kan. Jadi aku minta, dia pergi lah, dia pergi cakap satu ni lah. Aku nak minta kat Reno kan. Sebab kau dah borak aku, kau nak kenal tu. Aku ikut lah. Cuba? Cuba lah, aku nak tahu. CPKT pun boleh masuk, sistem toilet. Toilet ni sistem. Sistem apa toilet? Orang masuk-masuk. Kita faham aku pakai Samsung ni. Kontraktor sekarang ni dia pakai manual. Kali dia bersihkan, dia pak. Dia pasal dia clear. Dia clear tak? Tak betul lah. Mungkin dia bersihkan cahaya tiga sekali. Dia bagi dia pakai. So, ini? Ini bayar. So, ini dia boleh tahu lah. Berapa dia punya kontraktor? Berapa kali dia punya kontraktor bersihkan? So, dia kontraktor bersih ke? Kontraktor kena clear? Bayar. Tak ada. Rapping lah. Dia akan ada automatik. So, berapa yang kau bersihkan itu je lah yang kau clear. Kau dah ada makam berapa situ? Lebih. Berapa pekerja yang makam? Set dia orang ni semua. Aku yang layak tetamu-tamu sekejap, sekejap eh. Okey, okey, layak. Salam 7329. Hotang kau. Salam 423. Geram aku. Salam 4230156. Dilengkapi 789. Hi. Pengap penuh kenapa? Tampau muka kelima tahu. Betok 1000. Saya dapat tak nak abang. Siapa nak PM saya 20 satu line? Well. Awak boleh buat apa sekalipun, awak hafal pun awak sama macam saya. Ya, tak nak saya pun macam ni. LV Disney Yellowish. You all zone prawns. Zone prawns pun. Zone prince. Zone prince. Chiki positivity. Disney chiki chiki. Cumi cumi cium chiki. Lat lat nyam nyam. Dabnya. Nyik nyik. Kenyik mata. Trek trek. Wanginya kau kau cuit kalau mood mood abang nak kemut bawa batang merebak ke mana-mana di mana-mana seratus dunia demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan bermasa oleh serta pesan-pesan dengan kebenaran dan sabarah. Di Prince Chicken di sini menyatakan sekiranya pilih jalan kafir tepuk dada tanya jiwa. Alhamdulillah tenang ismu safir dausi perindu Allahu. 3 minit dah start ni. Okey. Tadi memang aku cakap gigi tu. Apa tu? Ni bapak tanya ke sini. Dia jadi gigi lah yang tu. Oh, Abang Ian cakap kita pun belas tadi. Tak faham lah. Kali pun. Apa yang menurut Ikram untuk berubah? Maybe ada something yang Ikram lalui simpan sampai Ikram nak berubah macam ni. Kan kita telah dicanangkan bahawa kita sekarang ni dalam New World Order. So kita buatlah pembaruan. Kata nak pembaruan, kata tak nak kata benda yang sama je. So kata kita nak adalah kata, kita kena buat satu ciptaan apa copy paste dan innovate. Kan? Nak tu. Copy paste innovate ni. Copy paste innovate. Ha, copy paste dan innovate. Right, so bila kita ada copy paste innovate dalam kehidupan kita, nampaklah perubahannya. Tak ada banyak pun. Saya tetap sama diri saya. Nama saya tetap Muhammad Ikan Bizi bin Muhammad. Muhammad Ikan Bizi. Oh ni sorry. Kawan cekan. Cekan. Tenggelok. Ini saya tutup. Ini cepat lah. Sorry bro. Sorry bro. Tenggelok. Sorry bro. Aku pakai cap jari tu. Sorry bro. Nah, aku macam tu bro. Sebab tu. Lebih lahi. Nangani kami di talian tertera di atas. Servis kami insyaAllah akan menyediakan perkhidmatan bersih cuci suci murni demi lahi. Tanpa was-was. Macam produk zaitun ni. Kian. Nangani kami di talian tertera di atas. Servis kami insyaAllah. Kami sediakan insyaAllah kami sediakan perkhidmatan bersih cuci suci murni cuci murni demi lahir ni. Tak lu lupa. Suci murni aku tengah bayar tu kan. Aku tengah bayar. So
Baik kau ni. Saya tengah buat caption untuk kawan je. Bang, baik abang. Eh, bukan nak tanya. Apa ni lah? Kepilah sebab aku dia tanam belakang. Eh, tak baik. Eh, mana ada? Saya tak ada baik ni. Bukan, bukan. Tapi dia boleh tanya apa? Oh, dia lah ada orang dia. So, kau ingat aku berat? Ah. Adalah, orang ni. Tanpa ya. Rasa was-was, namun puas. Kita. Janganlah lucu sangat. Eh tak luculah betul. Tolong ini kami dia tak lantai di atas. Servis kami insya-Allah kami sediakan perkhidmatan bersih cuci suci yeah. Murni demi lahir tanpa was-was. Namun puas. Kemudian kan starti macam ni kan. Kan saya harus Tiga bulan lepas tadi cuba-cuba. Itu yang kena aku. Aku ada tiga. Lagi 3 bulan kau kau pula pergi. Kau pula minta reaction kan? Ustaz Daniel, apa dah jadi? Dah tu mungkin aku dah pindah Syria kan dengan mamat tu. Aku tengok Syria aku dah sempat dah kan? Aku tengok perempuan dia. Wah, habis. Apa yang sama buat siap? Nampak yang sama ke? Mengelam mata. Kau ke sana, siapa kerja bawa bas. Muka macam ni. Dia bahagian Arab yang ni. Serius ke? Serius ke? Serius ke? Perempuan dia cantik. Dia macam ketiak. Member buat perkhidmatan apa tu bro? Oh insyaAllah perkhidmatan untuk application untuk pergi umrah dengan haji. Sebab sekarang kan ramai scam duit kan. Ramai yang scam duit pergi muka umrah haji. So saya dengan sahabat saya ni di asal orang Ipoh, kami tengah bincangkan tentang satu revolusi dalam kita nak pergi di mana tu ah? Rahsia kan. Jadi yalah saya bukannya baik mana pun, namun saya usaha untuk jadi yang terbaik kan. Jadi apa kata, apa kata kita sama-sama usahakan untuk yang terbaik kan, doakan yang baik kan, pada mereka nak kecap pergi mati lah teman aderan ni mampu. Macam ni belakang tabir dia. Belum buka balik bro. Ini memang dia cantik nombor dia 2331. Apa dia punya tu? Tak, dia punya susun 2331. Oh, thank you. Give me the expression. Okay. InsyaAllah bukan InsyaAllah bukan buas. Oh, tak habis lagi dia hashtag. Oh, tak habis. Tapi so, pi pantas lawas. Lawas lah. Instagram kau eh? Kalau ni jual picit. Bila kemarau aku sedih lah. Ini jual picit ke take on lah. Dah hashtag dah banyak tu. Lagi tak ada hashtag. Berdengit-dengit tu kan. Boleh. Hashtag Musafir Dausi. Kalau tiba-tiba lock rumah tu tak boleh masuk. Dia juga boleh tukar. Bro, kau ingat ini apa? Ini bukti bro. Ini bukti baru saja pembincangan pertama. Ha? Panjang ke tu? Tapi aku nak buat macam mana aku punya Instagram aku dah kena ban. Korang jawab nanti kan kat Padang Mahsyar kan? Menutup apa periuk nasi orang. Ngantuk. Dah lah anak yatim. Siapa yang buat dajal kita tu, jawab nanti kat Padang Mahsyar. Dia terus lah sekarang. Oh, tak terus. Masalah terus. Malah dia pergi. Mula-mula dia buang segala follower. Follower dia bukan fake shop. Tak, ada. Dia tak ada. Dia tinggalkan satu gambar. Dia buang semua follower. 800 ribu lebih. Siapa? Dia buang. Kau punya semalam, follower kau kosong. First kosong. Maksud ada orang add follow balik. Ada dalam 14 ribu. And then, kau follow satu saja. Oh. Gambar kau habis. Meaning tu siapa yang dia follow tu, kau tak tahu? Tak sempat tak. Oh, ada orang ni. Dia buat dia pilih sendiri tak. Ini dia hack, dia memang hancur kata tu. Tak apalah, nanti jawab kat Padang Mahsyar. Entahlah, walaupun ni alam maya, jawab kat Padang Mahsyar. Boleh minta kat Instagram. Dia boleh dapat balik lah. Tapi kau tahu, dia dapat dulu. Sebab datang base ni. Apalah, Allah kata buat hidup baru je lah. Setakat 780,000 follower alam maya. Semua penipu tu, bukannya betul-betul. Ya ada yang ni atau walaupun ada yang negatif pun tak apa. Hidup ni kalau duduk yang semua positif, jenuh lah. Oh kata kat sini syurga. Kita nak syurga kat sana, kat sini pun nak lah juga sikit tapi tak banyak lah. Tapi ya lah yang ada negatif tu, kan tak pergi lah. Menghiburkan suasana. Kalau komplain main baik je, teman cakap sungguh orang penat juga rasanya. Ramai orang tengok. Dah 161. 161 Itu pun
okey sikit ni kau sini. Okey sikit. Selalu aku cakap 400 je kau. Itu yang ini account bawah tak member semua. Sebelum ni berapa ratus kita? Itu yang yang apa personal account. Tapi aku berasa bila kau nak start menari, tiba-tiba spike. Kau nak start menari je nampak kau dah start warm up kan. Aku tak bila kau dah start warm up je tiba-tiba spike mesti dong call lah. Ikram buat hal. Masuk. Attack. Ada. Lepas tu bila yang dia dah habis menari, sah, turun balik. Aku ada calling kat Facebook dan Twitter tak? Ha? Calling? Calling tak? Tak. Link. Oh, calling tak ada. Oh, boleh link kan bro? Pergi buat nanti, link kan Facebook dan Twitter. So, kau boleh hantar kat sini, terus hantar semua sekali. Sebab tu aku buat kerja mudah. Aku hantar semua sebabkan. Facebook tu sebenarnya yang kita semua paling bagus. Okey je, tak ada masalah. Lagipun bagus juga, memang saya nak delete semua belakang-belakang kenangan tu. Saya kan jenis yang suka menyimpan. Jadi ada sekurang kurangnya okay, ada yang membantu saya. Alhamdulillah, okay. Senang kerja. Kita boleh ambil tak? Bukan kongkong kan dua? Gambar kita yang tadi, yang hantar kat kongkong tu. Dua gambar. Perlukan pinggan saya, ambil nombor di belakang itu. Terus. Bukan apa servis yang terbaik, aku ambil nombor tu. Kami Instagram apa? Tag lah. Ya, tak ada. Ha? Aku dah tag dia sama. Apa ni? Apa dia? Tak, dia punya Instagram dia dah tak isi. Harus? Korang macam keluar-keluar je ni, mana tak marah? Dia aku dekat rumah. Dekat Kuchong. Sebab dia tangan sakit, so dia tak boleh jaga anak. Anak kita susah nak jaga nanti yang tak berlaku, so dia bawa ke Kuchong lah. So, aku tak tengok lagi anak kau tu. In-law aku jaga. Tak sesuai pun. Jalur. Tapi susah sikit lah. Tak, sebab aku tak sesuai keadaan. Sebelum ni. Masuk langsung tu. Terbalik bro, apa yang terbalik tu? Pinjam kulit. Nak pinjam ke mana? Serabai tu. Dah, apa? Lapor tu. Lapor apa kedai dia nak tutup? Aku tak apa, nampak? Tiba-tiba dah ada. Sebab dia tak pakai. Oh, ya Allah. Sebab kau tak pakai. Kau tak pakai. Tapi dia, tak payah. Kau tak kecil. Tak boleh. Apa dia? Kalau banyak gambar, kau tak boleh kecilkan sampai original size. Kau kena pakai sampai ni. Macam mana nak kahwin, baru buat marketing jintu pun dah kena ban. Dia nampak macam salah cat. Nah. Nampak macam salah cat kat belakang, aku tak apa lah. Oh. Ha. Kan? Tak berasal kan? Tapi dah nampak balik lah, tangan dia dah besar. Ha? Dah badan dah okey? Tak ada saiz pun lah. Kalau kahwin dia satu time, kalau yang dia pergi Langkawi tu. Dia balik Langkawi, jumpa kat kau kan. Oh, lepas tu kau balik dalam kerja tu. Bro, mana lagi susah kerja? 5 minutes scan. Okay, 5 minutes. You can clear now. You can clear, you can clean, you clean up everything. Sorry ya guys. Sorry. Yeah. You also from Syria kan? No, saya orang Palestine. Oh, you Palestine. Are Palestine. How's Palestine now? Not good. Why? Still fighting. But I think it's better rather than Malaysia. Yeah. Well, I guess we should swap lah. The Palestine issues, the war, should swap into Malaysia. No, because Malaysia love war. Yes, they love war. What? Really love. They love the, you know, the all the bad things. Malaysia love those kind of things. Love fighting. Love fighting, love fighting, backstab, yeah. Love to talk about other people's story, kain, belah, selah beda, semua nak tahu. Yes, it's better for you to have that kind of country rather than Malaysia. Aku mau apa tu nak pergi tahun lepas, saya tahun lepas. What about business? Saja. Oh, saja. Orang dah tua kan. Dia nak rasa macam mana. Aku tak apa. Kau tak boleh direct masuk. Kau kena... Masuk ke Turki. Aman. Dia masuk ke Turki. Ya. Kan betul lah, macam itu lebih baik pegang macam tu, sasar nampak dulu pandu semua daripada pegang macam ni bau tak tahu lah. Tapi sebenarnya dia orang untung, dia untung tu dia orang untung kat sana sebab dia kena attack dengan orang Yahudi. Bagi aku lah, patut Malaysia macam ni boleh sedar diri masing-masing. Ya, yeah, please sir, thank you. Dah terlalu senang sangat hidup kan. Orang mula bila terlalu senang, mula terlalu rasa bebas sangat, macam bagus dengan hidup. Aku cubalah kan. Kau cuba? Aku cubalah. Tak jarang tu aku cuba.
Pakai-pakai tengok kat sini. Saya tengok dekat Instagram orang pakai lah. Why? Aku tak ada masuk. Dia bukan seorang tu. Tak pernah cuba orang. Dia manusia ni. Manusia ni dari segi normal lah. Dari segi sebenarnya. Bila first kau tengok, kau rasa macam second time kau tengok, kau benci. Third time kau tengok dah biasa. Fourth time, automatic benda tu dah jadi tak ada apa-apa dengan kau. Masuk fifth time, kau nak cuba pula. Tak lama lagi, macam ni. Macam sikram pakai dia, tak lama lagi lambat-lambat. Kau jangan terkejut, tiba-tiba kau pergi dekat curve nanti, tak lama lagi ramai pakai skirt tu. Kau panggil atas, tutup skirt. Jantan tak ramai pakai tutu. Time tu aku tak, dia tengok dah sama keluar tutu aku tu. Sama lah macam perempuan siapa yang pakai choker dulu kan. Lepas tu kan jadi trend, semua nak pakai choker. Benda dah tak ada apa-apa, kita tengok pun tak apa. Lepas ni kita tak kuat pakai. Lepas ni jangan terkejut kalau aku tiba-tiba pakai burung merak tu punya bulu kat tengah pantai. 5 kali kan kau kan? Aku dah 5. 5 kali jawab aku lupa aku. Kali ke-6 tu aku terima dah. Aku nak explanation ni. Aku nampak sekali ni macam pelik tak? Main bola macam tu. Bulu merak. Bulu apa? Bulu ayam ke apa? Bulu dia burung ala burung ayam yang mahal tu. Oh, yang besar tu apa? Ah, yang coklat tu. Aku geram tengok dia punya merak putih tu. Tak dapat-dapat bulu dia. Aku nak minta anak burung merak. Cakap anak burung merak. Yang berenai kamu nak sini lah. Kau nak beli kat dalam mangga tu? Dekat ni, dekat eh, banyak tak dah hal tu. Aku dengan Afiq, kau mana Afiq? Afiq saya rugi. Aku kan pergi ambil barang kat rumah dia. Dia ambil pokok-pokok rumah dia. Kena belok dengan dia punya angsa. Cuba-dua, aku angsa tu dah datang sini. Aku macam, Afiq, kita gerak Afiq. Kita tanya sekali kat situ lah. Pak, kau orang lagi sembah sini. Jantai, ayah kajar. Aku kau pergi lari, Intan tinggal kat situ. Weh, bini you kat sini, you pelak dengan sini macam tu. Angsa tu macam nak batuk. Oh. Macam, weh, bahari rumah ini juga kan. Mana ada orang bela dalam kondo tu, angsa. Dan tu dia tinggalkan lama. Memang. Kan? Waktu dia dekat Langkawi. Tu dia nampak aku pun macam sedar. Hitam pun hitam lah. Tama lah. Tama. Okay, bye guys. Yang baik jadikan yang terbaik, yang buruk dijadikan pengajaran. Hashtag jangan moyan, hashtag jangan bikin kerja Tuhan. Alright. Assalamualaikum.